Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Pulau Rejo beserta staf dan Bayangkari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Argono Irawanto, Direktur Utama PT PPR Bank Purworejo, bersama karyawan dan karyawati mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikitnya 7.200 orang mengikuti Jalan Sehat yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Disko Perindakpar Kabupaten Purworejo Sabtu 30 Juli 2016. Jalan Sehat tersebut digelar dalam rangka peringatan Hari Koperasi ke-69 tingkat Kabupaten Purworejo. Kegiatan tersebut dipusatkan di alun-alun besar Purworejo. Jalan Sehat itu terbilang sukses karena jumlah pesertanya melebihi target yang telah ditentukan. Menurut Kabid Koperasi dan UMKM Disko Perindakpar, Dr. Pranda Titik Mentarsih MPD, semula hanya disediakan 3.000 kupon, namun karena antusias peserta yang ingin ikut terus bertambah, maka jumlah kuponnya juga ditambah. Hingga di hari pelaksanaan digelar, sebanyak 7.200 kupon ludes diambil oleh peserta. Lebih rinci disebutkan oleh Titi bahwa peserta yang diundang untuk ikut terdiri atas dinas instansi, lembaga, UPT Disdikbudpora, SMA, SMK, MA, SMP, MTS, SDMI, serta dari masyarakat umum. Lebih jauh dikatakan bahwa peserta Jalan Sehat sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis. Jalan Sehat yang menempuh rute seputaran kota Purworejo tersebut berhadiah utama sebuah sepeda motor Honda Revo. Selain itu, panitia juga menyediakan berbagai hadiah menarik seperti kulkas, TV, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dionagasi Setia Budi beserta seluruh jajaran anggota Komisi B DPRD Kabupaten Purworejo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan tersebut, para peserta Jalan Sehat juga dapat mengikuti kegiatan bakti sosial berupa donor darah dipusatkan di Gedung KONI Purworejo yang terletak tak jauh dari lokasi Jalan Sehat. Selain itu, para peserta juga dapat menyaksikan pameran serta festival tari kuda lumping yang digelar di dekat arena pameran. Sedangkan hari ini kita ketahui bersama kita mengadakan Jalan Sehat yang tadi diperkirakan hampir 8.000 peserta Jalan Sehat dengan hadiah utama sepeda motor, ya, semuanya gratis. Dan juga kita siapkan sekarang ada stand 73 stand, itu juga gratis untuk pelaku usaha mikro
Alhamdulillah mereka sangat semarak sekali. Harapan kami dengan diselenggarannya ini adalah dapat memasyarakatkan koperasi di masyarakat ataupun sejak usia dini. Jadi tadi diketahui para anak-anak SD, SMP, SMA pada ikut jalan sate, maksud kami adalah memasyarakatkan sejak usia dini bagaimana koperasi bisa berkiprah, bisa memayungi ekonomi kerakyatan dengan rohnya kekeluargaan, tapi tetap sukses berusaha sejahtera bersama. Pak, rasanya gimana nih? Saya sangat bersyukur, karena tadi saya pas lagi duduk dengan salah satu UKM, saya lagi ngobrol, dipanggil nama saya sampai atas panggung saja tidak tahu kalau dapat motor. Sampai saya tanya ke panitia, saya dapat apa mas? Dapat motor. Dengan spontan saya terus sujud syukur sebagai apa namanya perwujudan kita syukur kepada Allah SWT. Harapannya Pak, ke depan mungkin cara kayak gini? Harapannya tentunya juga semakin ditingkatkan panitia di dalam pelayanan, karena ini event setiap tahun ya, setiap tahun di panitia hari ulang tahun koperasi ini terus bisa ditingkatkan sehingga UKM dan koperasi di Purworejo itu semakin bisa maju dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman gitu mas. Senang dapat motor ya? Sangat senang saya, sangat senang. Makasih dokter. Ini menunjukkan bahwa rezeki itu dari Allah, min khaitul yahtasib. Qur'ani, wa mayyattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min khaitul yahtasib. Kalau kita bertakwa, Allah berikan jalan rezeki dari jalan tidak kita duga-duga. Itu rezeki yang barokah tentunya. Sementara itu, nasib beruntung berpihak kepada Kamami MZ, pegawai penyuluh perindustrian perdagangan pada Disko Perindakpar Kabupaten Purworejo. Kamami yang tinggal di perumahan Boromukti Permai Ring Road Selatan Purworejo itu mendapatkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor Honda Revo dalam undian berhadiah acara Jalan Sehat tersebut. Saat mengetahui dirinya mendapatkan hadiah, Kamami langsung melakukan sujud syukur sebagai wujud rasa syukur atas rezeki yang diterimanya itu. Ia juga mengungkapkan bahwa secara kebetulan seluruh keluarganya dari dahulu senang dengan sepeda motor jenis Honda. Setelah mendapatkan undian sepeda motor Honda tersebut, berkali-kali ia mengungkapkan rasa sangat beruntungnya. Sepeda motor yang didapatkannya itu akan dipergunakan sebagai kendaraan kerja, sementara sepeda motor yang sudah ada akan dipergunakan oleh anggota keluarga lainnya. Demikian, Witarto, Bagelen Channel, melaporkan.